Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal hikmatologi monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut cerdas dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini tentu menjunjung tinggi nilai Pancasila sehari-hari niscaya bagi insan bumi pertiwi pemirsa mari kita mencoba membangun terus menerus insya Allah teori hikmatokrasi. Kali ini malah kita melihat, memandang dengan seksama ideologi anak bangsa manusia di dunia. Banyak ideologi yang berterbaran, bahkan ada ensiklopedia kecil yang menjelaskan tentang ragam ideologi mulai dari A sampai dengan Z, ateisme, dan seterusnya, sampai dengan zionisme dan yang lainnya. Tentu saja, ketika kita berbicara ideologi, maka sang pemikir besar yang dibesarkan oleh kolega-koleganya orang-orang yang mengaguminya tentu tidak salah pada saat ideologi itu pertentangan dengan agama yang kami katakan tidak salah bagi mereka bagi yang mengusung pertama ideologi itu dan juga bagi yang mengaguminya, namun ketika standar religi diterapkan, maka hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan yang Maha Esa, khususnya manusia-manusia Indonesia, warga negara Indonesia, maka ukuran itu niscaya. Dan ketika dikerucutkan di dalam sistem berbangsa dan bernegara untuk mengatur keseharian umat manusia, Indonesia, maka dasar negara, ideologi bangsa Pancasila, niscaya mestinya anak bangsa ini sudah tidak ribut lagi. Ketika ada permasalahan kemudian yang di coba diketengahkan adalah ideologi. Jadi ideologinya yang disalahkan. Sembari demikian sangat amat benar-benar rindu pada sistem penerapan dari Suatu agama, tentu saja, tidak ada yang salah. Ketika itu adalah sebatas pikiran-pikiran yang ditawarkan, namun tidak memaksakan kehendak. Terlebih lagi, penawaran-penawaran itu harus memberi ruang, niscaya memberi ruang untuk diskusi secara baik. Musyawarah secara baik sehingga masing-masing pihak itu memiliki hak dan kewajiban yang sama ketika ide-ide besar disampaikan oleh anak manusia, kelompok manusia, kelompok agama, kelompok kepercayaan, dan yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kami mencoba menghimpun data yang sudah kami reduksi jika kita dasarkan pada standar metode penelitian sosial. Saya kemas di dalam Sobdena yang ke-16.192. Teori Hikmatokrasi bagian keempat. Manusia bebas menciptakan ideologi untuk mengatur bangsa. Ideologi diciptakan untuk menggantungkan cita-cita anak manusia. Ideologi menyamai bahkan diletakkan melebihi syariat agama. Ideologi ciptaan manusia berasal dari sesembahan akalnya. Akal indrawi yang menggunakan otak tanpa hatinya. Dari rasionalisme, umat manusia bebas merenda pikirannya. Agama, kepercayaan, dan etika ditinggalkan dengan sengaja. Kota Malang, tanggal 9, bulan 9, tahun 2022. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia bebas menciptakan ideologi untuk mengatur bangsa. Manusia yang bebas adalah manusia yang tidak terikat oleh agama tertentu. Oleh sistem kepercayaan tertentu kalau di Indonesia. Tidak terikat sama sekali. Karena itu, mereka memiliki kebebasan, bahkan kebebasan mutlak. Lebih miris lagi, kebebasannya itu minta dihargai oleh orang-orang yang terikat, oleh warga negara yang terikat, pada nilai-nilai luhur agama dan kepercayaan, pada nilai-nilai Pancasila. Dan tidak jarang, mereka yang terdidik, selevel doktor sekalipun, begitu getol membela, bahkan menjadi bagian dari orang-orang yang sangat ingin kebebasan itu dihargai sama dengan orang-orang yang tidak memiliki kebebasan. Saya sebut orang-orang yang beragama. Orang-orang yang menganut kepercayaan tertentu, idealnya adalah orang-orang yang tidak bebas, tetapi orang-orang yang merdeka. Mengapa bebas dan merdeka kita? Bedakan, karena kalau bebas itu tidak terikat sama sekali pada agama, kepercayaan, dan Pancasila. Sedangkan orang yang merdeka, betapapun pikirannya itu diberikan keleluasaan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Namun dia juga harus terikat dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan yang Maha Esa yang kita kenal dengan agama. Sekaligus juga terikat oleh nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila. Karena itu ideologi yang diciptakan untuk menggantukan cita-cita anak manusia itu ketika menjadi warga negara Indonesia maka niscaya terukur dan diukur dengan dasar negara ideologi bangsa. Sehingga tidak bisa ideologi di Indonesia itu menyamai bahkan diletakkan di atas agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena meletakkan ideologi sama dengan agama ataupun kepercayaan, maka menjadikan ideologi itu agama. Bahkan bukan sekedar agama, namun menjadikan ideologi itu sesembahan Sesembahan anak manusia inilah problematika kehidupan yang senantiasa menggelinding, senantiasa terus-menerus menggelinding antara generasi satu dengan generasi yang lainnya, dan tidak jarang generasi yang lebih di atasnya, dalam pengertian generasi yang usianya lebih senior, tidak jarang. Dicipir, dihinakan, dinistakan oleh generasi yang lebih muda. Tentu, hal itu wajar karena dunia ini memang panggung sandiwara yang ceritanya mudah berubah, kata Ismail Marzuki. Ideologi ciptaan manusia yang kita tahu, yang kita pahami. Semacam komunisme, liberalisme, kapitalisme, sionisme, hedonisme, dan yang lainnya merupakan karya besar anak manusia yang dijadikan sesembahannya. Karena dijadikan sesembahannya, maka tidak jarang mereka harus. Menabrakkan diri dengan nilai-nilai agama, bahkan dengan sengaja menabrakkan agama dengan Pancasila. Kita harus ingat bahwa Pancasila itu lahir dari dada tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang sangat istimewa dan yang sangat mulia, dari dada. Insan atau tokoh yang beragama, berkebudayaan, berperadaban, berkepercayaan, sampai puncaknya saling menghargai, sehingga simbol-simbol Pancasila yang tertulis, ketuhanan yang Maha Esa, sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu semua mewakili. Nilai-nilai yang esensial di dalam agama dan kepercayaan, dan tidak ada satupun yang dinisbahkan kepada agama tertentu, namun semua dicakup dalam nilai Pancasila itu, sehingga hikmah benar-benar ada di dalam praktek ketatanegaraan meskipun negara itu belum terbentuk pada saat didirikan Indonesia ini. Jadi semangat hikmat yang kami kemas menjadi hikmatokrasi ini adalah semangat bertuhan, semangat berperadaban, semangat bersatu, semangat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan semangat menegakkan keadilan di bumi Indonesia, di bumi bangsa-bangsa anak manusia. Sehingga akal indrawi yang menggunakan otak tanpa hati tentu saja tidak pada tempatnya Disuarakan, apalagi dipaksakan di bumi tercinta, Indonesia, agama, kepercayaan, dan etika ditinggalkan dengan sengaja, sungguh tak sekedar pantang, tetapi sangat tidak beradab ketika kita menjadi hamba Indonesia, menjadi hamba. Tuhan yang Maha Esa yang menjunjung tinggi Pancasila. Pemirsa yang dirahmati Allah Tuhan yang Maha Rahman. Bangunan teori yang ingin kami sajikan bersama-sama dengan panjenengan semua karena saya yakin bantuan dari mahasiswa, rekan sejawat, dan saudara-saudara yang meminati pengembangan teori berdasarkan Pancasila, tidak harus disebut dengan hikmatokrasi Pancasila, ya, tentu saja senantiasa kami menunggunya. Karena tanpa tegur sapa yang arif dari saudara-saudara semuanya, yang meminati kajian-kajian teoretik utamanya dalam pengembangan teori berbasis grounded research setidaknya studi kualitatif sungguh ketika gayung bersambut maka apa yang dikatakan oleh Joyce Whitley hak tidak ada yang dikerjakan bagi ilmuwan tidak ada yang dikerjakan bagi akademisi tidak ada yang dikerjakan bagi cendekiawan ketika bertemu kecuali kerjasama dan kerjasama meskipun kita unte di dunia maya kami yakin insyaallah akan ada hasilnya pemirsa yang dirahmati oleh Allah berangkat dari sila keempat, maka kami bangun teori hikmatokrasi. Semoga ada manfaatnya. Tuhan senantiasa memberkahi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.